Aduh, kalau sendiri, sendiri mulu, kayak jaga gawang gue, kayak keeper. Ya ilah. Nah, akhirnya, duduk. Apain sih? Kebiasaan, kalau udah di sini, saya sendiri kagak ada orang. Kemarin kan kita udah banyak-banyak ngobrol tuh. Ya. Ya kan sama Rocky Mulans, vokalis indie terenak. Yeah. Kalau bilang terbaik, nanti banyak yang terbaik. Kira-kira situ ada rekomendasi lagi nih buat buat hari ini nih. Karena yang di DM jauh-jauh nggak ada yang balas, kita panggil tetangga sebelah kita aja. Siapa nih? Rahasia dulu. Pokoknya familiar lah. Masih kerabat dekat kita. Yeah. Masih satu family kali kalau nggak salah. Orangnya di mana sekarang? Ya Ella, ketok pintu, masuk aja. Nah, soalnya jangan lama-lama kita panggil aja nih. Oke. Ini tetangga kita. Udah lama enggak kelihatan. Lu tahu kalau udah di sini pasti semua aib akan kita buka. Jangan dong. Balik lagi ke Talk and Stuff. Sekarang kita sudah sama Martin Lopate. Halo, gua Martin Luther Lopati. Panggilannya? Panggilannya boleh Martin, boleh Luther, boleh Pati. Pati besar, ya. Pati pakai H. Enggak. Beri Instagram nggak? Oh iya, Instagram gua. Martin MARTYNE dot Lopati. So, follow nih ntar di sini nih. Set. Cek lagi. Set. Oke. Ada apa nih gue di sini nih? Ya, ini kan segmen talk and stop. Sekarang kita ngetalk dulu. Kita ngetalk dulu kayak biasa kayak yang udah-udah. Talk itu kita jadi bakal tanyain beberapa pertanyaan sama Martin seputar ya kehidupannya dia juga terus. Yang jelas pasti seputaran musik sih, gitu. Musik aja jangan asmara ya. Kayaknya akan ada bocoran. Oke, dari pertanyaan pertama nih ya, Martin Luther Lopati ini. Yep. Ter, lu sekarang sibuk apa nih? Gue sibuk kerja. Kerja masih. Kerja. Ada pernya apa? Goyang mulu ya. Jadi berasa itu juga ya. Kerja. Karena gue orangnya pencicilan. Kerja nih, sekarang kerja. Terus di luar pekerjaan kantor lu selain itu? Ya, gue masih ngeband sama band gue ya, Anastasis itu yang yang gak seberapa itu. boleh di ini Instagram apa? Yeah, promoin dong si Anastasis. Instagram Anastasis tuh Anastasis A N A apa sih? Pokoknya ntar di sini deh ya. Anastasis underscore lu. Apa sih itu siapa ya Anastasis? Saya hostnya ini aja, Talk and Stop. Nah, si bandnya, terus update-nya dari bandnya nih, ada apa aja? Ada apa aja, nggak ada apa-apa. Next update. apa? Single? Single? Enggak, yang jelas kita... Oh, udah boleh ya? Oh, itu udah ada. Itu udah nggak, kita sih, gua sih sama Anastasis masih ngejam-ngejam aja, siapa yang mau ngajakin. Ada orang yang mau ngajak nge-jam, gua ajak nge-jam, ya, masuk ya. Studio, apa kalau enggak main di sini itu ngumpul bareng kali cocok ya kita kawin. di band-nya. As a band ya, as a band. Terus kawin nih enggak sama musiknya kan kalau enggak kawin enggak enak. Pertanyaan kedua nih. Kayaknya kita bikin krusial aja nih. Terakhir kali Martin main gitar. Di mana? Di band apa di? Di band lah, di band. As a band dong. Mungkin sebulan lalu, tapi kalau ya? Di rumah aku masih pikirin, masih main, masih mulik-mulik lagu lah. Biar gak aku. Biar gak lupa. Biar aku gitu loh. Gue jujur emang sering lupa chord gue. Sama tuh sama dia. Tiap hari gue harus latihan, rendering gitu. Harus lah. Ada pertanyaan ketiga gak? Tandek. Masih saya nih yang mainnya nih. Terus, tanya aja. Kulit-kulit terus nih ya. Band favorit indie dong jelas, ini udah paling harus tanyain band favorit indie nih. Iya. Kalau enggak ini apa namanya yang jadi influence. Oh iya, influence ya, influence aja ya. Gua influence ini suka sih. Gua suka Avenged, Paramore. Yang luar. Iya. Indonesia ada? Indonesia. Katanya lu ngefans sama Gitar Pilot.
itu Arthur kalau nggak salah ya. Aduh. Sering ketemu dia tuh. Gitar apa? Gitar. Bas. Enggak, pokoknya gue senangnya band luar doang sih. Band luar doang ya. Luar mana? Luar rumah? Luar kamar mandi. Luar negeri dong, luar negeri. Iya, iya, iya. Saya mau ngulik dia susah. Nguliknya jangan dalam-dalam. Oke, langsung pertanyaan keempat nih, kita sedikit lompat dari urusan band. Betul. Selain ngeband, selain kerja, hobinya sekarang ngapain? Gue sekarang seminggu dua kali gue badminton. Oh. Hati-hati Jojo, kamu akan tergeser oleh dia. Olahraga ya. Tapi gue gak berani buka baju. Oh iya, lu gak berani. Jojo kan kotak. Bulet banget. Jadi kayak stick PS dong, ada kotak, ada bulet. Serasi. Jadi untuk menjaga kondisi, gue seminggu dua kali. Maksudnya 3 jam, 3 jam. Kalau kalian mau ikut boleh, gak boleh? Boleh ya. Karena gue kan sama Hesky juga kebetulan, karena masih muda kan, butuh juga stamina yang lebih. Kalian lebih. Berdua sama, gue juga masih muda. Iya, makanya tahu kan. Seminggu dua kali itu gak gampang buat olahraga kan. Nah, ngomongin tadi sedikit nyinggung lagi nih sama bandnya Martin, Anastasis. Nah itu single yang udah rilis, ada gak? Ada, udah bikin video klip juga. Udah ada. Judulnya tuh Playboy. Playboy. Wah, itu cerita tentang apa tuh? Tentang temen gue sih. Jadi dia tuh kesehariannya jadi playboy. Ya gue juga pasti tahu sih. Sama drummer gue bikin lagu juga lagi. Playboy gitu. Pintar juga drummer tuh bikin lagu ya? Lagu dia pilih. Oh, iya. Itu udah ada, bisa didengar di mana aja? Di download di mana aja juga? Oh, musik mana? Spotify udah ada, Anastasis Playboy. YouTube, cek Spotify, Anastasis Playboy. Terus YouTube-nya? YouTube-nya? YouTube channelnya apa? Ada Anastasis TV. Anastasis TV. Itu video klipnya juga ada tuh, tinggal di video-video kita manggung, ada di situ. Vlog-vlog kita sebagian juga ada. Ada di situ. Pokoknya tinggal updatean ya. Update-update. Terus ini ngomongin single yang dia tadi dia ngomong ini, Playboy gue sedikit apa ya? Pengen tahu sedikit aja. Apa namanya? Rapnya lah, rapnya aja lah. Ayo dong. Kalau gini menjatuhkan harga. Enggak juga, karena gue kan gitaris, gue tuh bisa nyanyi baik. Enggak, gue kerasa dia. Tapi kalau gue dari tadi tuh dari samping ini sambil mikir, sambil ngobrol sambil mikir loh, ini mirip buat Ariel, Ariel. Pandangan gue dari sini loh ya. Tapi mirip buat Ariel, apa suaranya juga kan mungkin 11-12 kan? Tentu tidak. Oh. Sedikit aja dong, karena viewersnya Hiska ini suka banget kepo kan. Jadi gue harus nyanyi. Iya, sedikit ya. Rapnya aja. Ya. Rapnya aja. Ayo dong. Ntar videonya aja nyusul ya. Bisa. Suruh nyanyi dong. Gak apa-apa udah. Nyanyi bareng-bareng mau gak? Gue gak tau. Masih sih gak tau. Gue belum denger. Gue belum download soalnya. Ntar gue download dulu. Cuma sekarang handphone gue mana di YouTube. Nyanyi bareng-bareng. Dikit aja dikit. Dari awal. Rapnya lah, dua bait. Jadi gini lagunya ya. Dengerin ya teman-teman. Cepat. Kita ingin kamu. Jadi pokoknya kalau yang kepo langsung aja di iTunes sudah ada, Spotify udah ada, di YouTube juga ada, terus Deezer udah masuk belum sih? Deezer ada. Ada Deezer juga ada. Pokoknya platform digital udah masuk deh. Pokoknya Anastasis Playboy. Tuh. Dari tampangnya kira-kira menurut kalian apakah dia masih single atau kita tanyakan aja langsung? Yeah. Udah berkeluarga apa masih? Single dong. Single ya. Tapi sudah punya pacar. Ini harus. Ntar lu bisikin gua aja ya. Lu bisikin gua aja. Bisikin dulu ya. Soalnya nggak boleh dipublish. Ntar ada waktunya kok. Ada waktunya kok. Apa? Tiba-tiba video bundang. Kedua. Video kedua. Tiba-tiba bundang ya. Part kedua. Ya. Bundang sini ngobrol bareng sama gua. Iya. Oh iya, bener deh. Ini janji ya. Ingetin ya. Gua nggak korek-korek nih kalau yang itu udah datang. Iya. Karena topiknya udah selesai, sekarang kita masuk ke segmen stalking. Nah, buat stalking ini, kayak biasa gue nggak mau stalking sosial medianya dia, nggak mau stalking rumahnya dia, segala macam gerebek rumah nggak pengen. Iya. Yeah. Ya kita bakal stalking adalah. Apa nih? Nih, gue. Iya lah ya. Iya. Apa? Nggak apa-apa. Di tas gue. Mau diapain? Nah, ini korban kemarin nih udah
kita bongkar-bongkar eksitasnya. Sekarang saatnya kita coba ini dikeluarkan. Ini keluar di sini. Ini semua, ini keluarin. Sambil lu jelasin juga ya. Ini yang lu bawa setiap hari, terus oh, gitu. Kenapa lu bawa gitu ya? Sambil jelasin. Ini tas gua real ya. Iya, ini tasnya dia nih. Terus ini ada settingan bukan kaleng-kaleng. Iya, bukan kaleng-kaleng. Ujar gua sebelah. Langsung. Pertama, gua buah handuk. Nah, handuk kecil ya. Nih. Ya. Segini kecil ya. Pokoknya gua orangnya keringetan. Jadi gua tuh harus bawa ini. Coba cium sedikit aroma apa. Enggak, dari sini udah cium. Gua enggak berani. Takut nih. Selalu nih ya. Iya. Olahraga, pokoknya ngapain aja pagi aktivitas bawa handuk kecil ini ya. Dua. Kedua pasti dompet dong. Eh, sini part the best part banget nih kalau kita lagi grebek nih, grebek tas. Stocking dompetnya mana? Ini dompetnya dulu kan. Mana? Sini. Kayaknya tebelnya berapa senti itu? Gue kasih intip ya, ini isinya apa aja Tin? Kartu-kartu ya biasa ya, normal ya. Kredit, SIM, SIM semuanya. Lengkap pokoknya deh ya. Flash semuanya ada lengkap. Oh itu ada karet ini juga nih. Nasi uduk, karena dia juga sama Kak Koki sama makan nasi uduk. Ada karet nasi uduk tuh. Dompet. Apa lagi? Tiga. Powerbank. Oh. Wah, kena juga powerbank juga. Kayak genset juga. Handphone. Pasti. Ini handphone lagi ya. Wow, ternyata ada. Enggak, sampingannya dagang handphone enggak? Dagang handphone enggak? Enggak ya? Enggak, kok gelodok. Oh iya, ini banyak banget handphone. Handphone lagi ya. Ini handphone lagi. Bukan, Pak. Itu apa? Ini baterai. Kartu. Coba lihat kita harus kasih lihat. Mana tadi? Kosong. Kosong. Nih. Itu. Enggak boleh. Apa sih itu? Kabel gitu lah. Iya. Terus nih kabel casan, charger. Gila umum ya. Pokoknya pasti selalu ada nih kalau kemana-mana. Terus ini lebih banyak nih dari kemarin nih. Ini next stockingnya lebih banyak nih. Pulpen. Oh masih sekolah ya? Enggak, kalau ada fans karena spidol gitu. Spidol juga. Gak Martin karena sampai gua bawa spidol. Kalau yang tenang aku bawa. Oh iya iya. Gimana dibuka? Wah siap. Terus ini buat kalian nih yang udah jadi figur, siapin dong kalau fans suka bawa kan, tenang aku bawa. Ini pelembab. Pelembab pasti bawa. Bisa pakai drummer gue juga pakai gini. Brand belum di bayar. Pelembab. Udah sih yang lainnya sampah sih. Sampah doang, Pak. Iya. Tiket-tiket masuk ke Bali nih. Wah. Hei, tunggu. Ini ada tiket ke Bali. Berapa orang? Dua. Masalah. Iya. Oke. Sama siapa? Tiket Bali enggak usah di. Iya, Bali kita enggak apa-apa. Itu. Pergi ke mana? Sama siapa waktu itu? Sama adik gua. Sama adik. Oh iya, sama adik. Waktu adik gua sudah di Bali. Oh iya, benar. Adiknya. Saya lihat di Instagramnya dia soalnya ada foto di sudah adiknya. Nah, pokoknya ini tiket-tiket masuk-masuk wahana di Bali lah, wisata-wisata di Bali. Terus ini singkat. Ini ada obat ya, itu obat mabuk. Oh lu jalan-jalan selalu untuk mabukan gua. Mabukan. Tapi enggak sering sih. Buat kalau jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Antima. Anti maling. Udah ya, ini habis ya, ini sampah-sampah semua tadi. Itu yang belakang? Belakang enggak ada. Kalau ini stiker band andalan gue. Oh, wah. Kasih aja dulu dong. Wah, kita bisa dibagi dong. Dapat nih kita nih, nih. Iya. Ambil aja ntar ya. Oh iya. Ini kan kebanggaan gue yang tadi gue nyanyiin loh. Wih. Gaji nih kayaknya gitu. Apa lagi? Sebentar. Stiker kayak gue pernah lihat ya. Lah gue udah nempel. Siapa? Terus permen. Gue kemana-mana selalu bawa permen. Kenapa? Karena gue kan gak ngerokok. Oh iya. Jadi kalau gue ngeliat orang sehat tuh ya. Tiru nih, bagus semua nih. Jadi gue ngisepnya permen. Permen. Ya, jadi isep yang lain. Iya, enaknya diisep. Iya, soalnya kalau gak diisep gak habis. Ini yang kecil. Lengkap. Nah, ya. Koin. Ini ada gunting. Wah, ntar dulu nih, gue mau nanya nih, jangan dilanjut dulu. Ya. Kenapa lu bawa gunting ini? Nih kan gunting bukan gunting kuku nih ya. Tuh, ini gunting serbaguna. Nah. Kalau kemana-mana pasti ada aja. Ada gunting. Gue kasih ini ada. Ini gunting kuku. Ini cincin. Oh,
cincin. Waktu beli cincin. Lo hobi main cincin ya? Iya, ini obat mabuk juga. Ya Allah, kebanyakan obat mabuk deh. Berarti enggak kalau kita jalan-jalan sama dia. Aman lo pokoknya. Jadi kita enggak usah bawa makan, peralatan ini aman. Ada. Iya. Aman. Boleh. Udah ya. Udah habis tuh. Kanan lagi nih. Wah, ada aku. Jumpa nih lo lihat ya. Ini segmen ini baru kali ini stalking kita barengnya. Oh, ini udah enggak ada. Enggak bawa lemari tapi banyak. Udah sih, ini palingnya buat muka nih. Apa kayak gini gitu. Ini juga bawa semprotan magic lah pokoknya nih. Enggak tahu gua enggak ngerti. Gak ini udah nih semua. Gua muka gua kadang kering juga ya. Terus kalau malam gua pakai ini. Pasti ya. Iya, anjir, gak ada brandnya ya. Nih udah habis tuh. Semua yang udah kosong tuh. Gak yang beneran tuh asli, gak ada. Nih tadi tiket yang tadi lah. Tiket. Ya pokoknya nih, kalau ini lu bawa selalu buat harian aja ya. Gak buat harian. Gak pergi jauh, kalau pergi jauh mungkin beda lagi kan. Kalau pergi jauh gue pakai ransel. Iya, gue ngerti sih, benar. Tapi kan barangnya nggak ini. Pokoknya kalau nongkrong, jalan, manggung, pasti ini bawanya ini aja. Ya ringkes lah. Tapi ya bermanfaat banyak. Kalau jalan sama cewek, ada lagi nambah satu. Apa tuh? Hah? Ada deh. Baju. Dia soalnya nggak mau baju ganti. Iya, dia kan keringetan orang ya. Okay. Ya udah, jadi ini talknya udah, stoknya udah. Terus ini dong, deskripsiin lo. Next update ada apa nih dari lu pribadi? Apa ntar lu ada kompetisi badminton kan? Sambil kita rapiin nih, next update-nya ada apa aja? Ntar lu udah punya ini enggak, punya YouTube channel juga enggak pribadi? Enggak ada sih. Kamu punya? Gua enggak ada. Mana waktu nge-vlog gitu ya? Cuman udah enggak aktif, Pak. Kenapa? Males ngeditnya. Enggak, kontennya juga udah hilang kan? Iya. Kok gua tahu banget sih? Gua jadi paling next-nya gua pengen liburan sih gitu doang. Gak apa-apa, gak di-vlogin aja tuh liburannya tuh. Boleh, nanti gua bikin ya. Tapi ada channel yang promoin aja. Ada. Nanti gua bikin channel YouTube-nya Martin Lopati ya. Jangan lupa subscribe tuh. Masuk. Baru mau belum. Tapi dia kan mau bentar lagi liburan. Iya kan? Paling minggu-minggu ini gua bikin. Ya tutorial apa dulu lah, ya. Okay, unboxing ge kayak yang udah-udah. Boleh. Banyak banget asli lu barang-barangnya. Terus itu doang tuh, next update lu mau pergi ke liburan. Ya. Kotanya enggak dibocor ini. Nanti tunggu aja. Vlognya ya. Di Instagramnya pantengin terus. Iya. Pokoknya paling posting di Instagram dulu. Sering. Pokoknya di Insta story-nya gua sering banget kan, gua udah follow-followan juga. Biar ingetin lagi tuh Instagramnya tadi apa? @martin.lopati14. Instagram band-nya anastasis_. Mantap. Terus lagi. Udah ya, sampai situ doang kali ya. Soalnya kita kan gak mungkin ngorek di depan pribadi nih. Jangan. Maunya sih begitu. Maunya begitu, cuma ntar lah next time. Oke. Udah janji nih, dia bakal datang lagi nih, mampir lagi ke studio Fall lagi nih. Betul. Nah, thank you buat Martin Luther Lopati udah hadir di studio ini. Kita bisa tunggu janjinya. Next, kita bakal ngobrol lagi sama sesuatu yang baru dari Martin. Siap. Terus, abis ini lo mau kemana nih? Gue abis ini mau matik rambutan dulu. Waduh, ngambil rambutan guys. Bisnis rambutan. Soalnya tadi pas gue mau kesini tuh, gue terhalang sesuatu gitu kan. Gue naik motor, kiri kanan gue tuh banyak bulu-bulu gitu. Bulu-bulu. Pas gue nengok gini rambutan. Langsung gue pikir tuh gue, wah gue harus ngambil rambutan ini sebanyak mungkin gitu. Gue harus cari karung. Waduh. Iya. Abis ini dia udah, karena dia juga ada janji sama rambutan-rambutan yang tadi dia bilang. Ya, kita say bye dulu buat Martin. Terima kasih Martin. Oke, guys. Ya. Mantap. Jangan lupa next update lu. Siap. Bawa yang tadi. Oke? Okay? Okay. Thank you guys. Yuk. Nanti yoi. Dadah. Yuk. Ya, jangan lupa buat kalian semua yang suka video ini di like, comment, share and subscribe. Terus kalau emang kalian punya ide buat siapa yang kita ajak di Talk and Stalk, langsung aja tinggal di komen atau follow Instagram gua sama Hesky. Kalian bisa komen di sana, oke? Okay? Masalah orang ini kita wawancara. Ini dia bukan Mahal. Ah, Ariel apa? Ariel. Yang ini The Titan siapa namanya? Rizky Baby. Iya.